mudik sebelum Lebaran agar bisa melalui Idul Fitri bersama sanak keluarga di kampung halaman, namun berbeda dengan aktor tampan Rizky Billar. Kesibukan pesinetron kelahiran Medan tersebut membuatnya terpaksa mudik pasca Hari Raya Idul Fitri. Ditemui di kediamannya di Jakarta, kemarin Rizky sudah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan pulang ke Tanah Medan. Meskipun hendak melakukan perjalanan cukup jauh, rupanya barang bawaan Rizky tak begitu banyak sehingga ia hanya membawa satu koper saja. Lantas, apa saja yang Rizky Billar persiapkan menjelang perjalanannya ke kampung halaman? Pas banget nih, ini ada apa nih? Saya digerebek nih. Hah? Wah, saya digerebek. Yaudah deh, mumpung lagi digerebek, silahkan masuk deh. Saya... Maaf ya kamarnya berantakan. Wah, jadi pemirsa kebetulan banget. Sebenarnya aku lagi mau packing sih, mau mudik rencananya ke kampung halaman aku di Medan, Sumatera Utara. Tadi udah setengah packing, tinggal ngerapi-rapin sedikit lagi sih kali ini. Ada beberapa baju yang aku bawa, kayak jaket, karena aku butuh jaket, meja karena aku suka pakai jaket kan. Jadi aku lebih banyak jaket sih pilihannya. Gitu. Dan yang paling penting aku selalu bawa kamera, soalnya kan aku suka explore tempat-tempat di Medan dan sekitarnya, dan aku abadikan dalam momen foto. Setelah rampung dengan barang bawaannya, Rizky Billar pun tak lupa untuk merapikan kamar sebelum beranjak menuju kampung halaman. Hendak menginap selama 5 hari sebelum kembali ke Jakarta, ada yang tak biasa mengingat beberapa barang bawaannya didominasi oleh jaket, meskipun ia mengakui bahwa udara di Medan cukup panas. Lalu mengapa Rizky hanya membawa satu koper saja? Benarkah dengan satu koper yang ia bawa dapat mencukupi segala keperluannya di kampung halaman? Kemungkinan sekitar 5 hari lah. Ya, itu sebanyak itu bawaannya. Ini sebenarnya kurang banyak. Oh iya. Sebenarnya kurang banyak. Oke, buat pemirsa Hotshot, doain saya semoga selamat sampai tujuan dan selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Jauh berbeda dengan Rizky Billar, pengalaman serupa juga dirasakan oleh Hamas Syahid. Disibukkan dengan berbagai kegiatan, akhirnya aktor tampan itu dapat mewujudkan keinginannya untuk mudik ke kampung halaman di Surabaya, Jawa Timur. Mulai dari mempersiapkan pakaian hingga berbagai keperluan lainnya, Hamas dikabarkan akan membawa 2 buah koper. Tak hanya membawa keperluan pribadi, ternyata Hamas juga telah mempersiapkan buah tangan untuk sang ibunda dan adik-adiknya di kampung halaman. Kira-kira hadiah apa ya yang dipersiapkan pria berusia 27 tahun tersebut untuk keluarganya di Surabaya? Assalamualaikum pemirsa Hotshot. Hari ini saya, Hamas Syahidudin, sedang bersiap-siap karena besok rencananya saya akan pulang, saya akan mudik ke Surabaya, kota asal saya. Oke, karena besok saya di Surabaya cukup lama, jadi saya bawa koper agak banyak ya. 2 ini, yang pertama udah hampir selesai di packing, kemudian 1 lagi ada di kamar, saya mau taruh di luar aja sambil siap-siap. Biasanya kalau saya bawa, yang saya bawa adalah baju-baju harian, kemudian baju-baju koko, baju gamis, semuanya saya bawa. Terus peralatan mandi pasti ya. Nah, karena saya udah lama banget gak ketemu sama ibu saya dan adik-adik saya, jadi saya mau ngasih mereka sesuatu yang spesial. Ini untuk ibu saya, untuk Umi. Ini tas sekaligus mukena saya cari sendiri yang paling cocok buat Umi, dan insya Allah Umi akan suka. Untuk adik-adik saya udah beliin baju juga. Ini baju, jadi kebetulan modelnya bagus dan saya suka. Kemarin saya beli. Jika sebelumnya Rizky Billar hendak mudik menggunakan pesawat, berbeda dengan Hamas yang ternyata hendak melakukan perjalanan ke Surabaya menggunakan mobil pribadi.
Demi melepas rindu dengan keluarga di rumah, Hamas rela harus mengendarai mobil sendirian selama berjam-jam. Tak sabar menanti pertemuannya dengan keluarga di Surabaya, Hamas menceritakan secercah keinginannya ketika dirinya tiba di kampung halamannya nanti. Tak lupa mengingat begitu banyaknya pemudik yang mengendarai mobil ke kampung halaman, Hamas Syahid membagikan tips bagi pemirsa yang hendak melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil. Seperti apa tips yang diberikan Hamas untuk menjaga kondisi fisik tetap prima selama perjalanan? Biasanya saya bawa mobil, nyetir sendiri, kadang kadang gantian juga sama teman biasanya. Ketika nyetir itu jangan dipaksakan lanjut terus, tapi beberapa jam berhenti, beberapa jam cari rest area, beberapa jam sholat gitu. Kalau memang sudah waktunya sholat zuhur, mepet dulu, sholat dulu gitu, baru lanjut lagi. Oke, terima kasih pemirsa Hotshot. Untuk teman-teman yang sedang merantau dan akan mudik pulang ke kota asalnya, selamat mudik, hati-hati di jalan, dan selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ternyata seru juga ya melihat persiapan mudiknya Rizky dan Hamas. Rasanya jadi pengen ikutan mudik juga, apalagi mereka berdua itu tampan banget kan. Nah, jika biasanya para artis itu mudik saat Lebaran, tapi tidak dengan keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti. Mereka justru liburan ke Kanada. Padahal tiap tahunnya mereka biasa mudik ke Jember loh pemirsa. Memboyong seluruh keluarga hingga membawa 9 koper, bagaimana persiapan liburan Anang ke Kanada? Jangan kemana-mana, hanya di Hotshot sesaat lagi. Ke Kanada, ke Disney, sama bunda, sama ayah, sama Karolia, sama Kak Gia, sama cemun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Musik.